Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku. Nah, berjumpa lagi dengan saya di Ari2B Channel, channel kesayangan kita yang membahas masalah-masalah olahraga, khususnya di video ini yaitu mengenai masalah bulu tangkis bosku ya. Nah, di video kali ini saya mempersembahkan sebuah permainan di mana dalam permainan ini terdapat sebuah kesalahan yang biasa dilakukan oleh seorang pemain, baik itu pro maupun pemula. Nah, saya sudah menjelaskan sebelumnya di video saya kesalahan dari seorang pemula apa saja. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan lihat videonya langsung, linknya ada di atas, silahkan klik saja. Untuk kesalahan seorang pemula yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu ada beberapa poin. Nah, di video ini yang saya akan jelaskan yaitu mengenai masalah sepatu ya, bagaimana kita memilih senjata kita, salah satunya sepatu ya. Nah bosku, kenapa faktor sepatu itu sangat penting? Karena begini ya penjelasannya bosku, sepatu yang licin itu akan mempengaruhi pola langkah kalian. Kenapa? Karena otomatis kan kalian itu agak sedikit ragu melangkah ya, karena licinnya itu berarti kan kalian takut jatuh, terpleset. Nah, kalau kalian terpleset kan bisa jadi juga itu kalian mengalami cedera ya. Nah, maka dari itu sangat mempengaruhi permainan atau maksimalnya permainan Anda. Nah, makanya saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya beberapa kesalahan yang biasa dilakukan oleh seorang pemula sebelum memasuki dunia perbulu tangkisannya, ataupun yang sudah memasuki dunia perbulu tangkisan cuman tidak memperhatikan hal-hal atau faktor pendukung dari maksimalnya suatu permainan kita. Nah, oke bosku, silahkan menyimak video ini dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen video ini. Oke bosku, semoga bermanfaat. Thank you.
Ini mau. Ayo.
Wah.